Assalamualaikum and what's up people. Okay guys, so hari ni aku ada sajalah nak ride sikit. Ke mana tu tak tahu lagi. So kita tengoklah macam mana perjalanan ni. Okay, jadi aku pun tak pasti lagi. Mungkin sekejap lagi aku try contact-contact sahabat-sahabat lama. Mana halal tuju hari ni? So konsep ride hari ni aku solo ride ya. Okay, sebab aku dah bertahun-tahun tak ride. Last aku ride tu pun dengan Wakona. Itu pun memanglah tak lama. Tapi itu dekat-dekat je, dalam kawasan Selangor juga. So hari ni misi aku untuk keluar daripada Selangor atau KL. So aku harap aku tak berhadapan dengan hujan lah. Hai Abang Foodpanda, di mana tu? So ke mana kita? Ride santai solo. Angin kuat tu. Buat masa ni aku ride dulu. Okay, sekejap lagi kita sambung. Okay, ride on. So what's up guys? Okay, sekarang ni aku dah sampai dekat RNA Seremban, arah selatan. Seremban arah selatan. Hujan pun intik-intik sikit, so aku tak boleh nak buat on board sangat. Okay, so entah halal tuju jalanan tu, mungkin aku dah tahu kat mana. Jadi kat mana tu aku tak nak bagi tahu lagi lah. So korang kena follow lah ride ni habis-habis. Betul lah. So tengoklah, sekejap lagi mungkin kalau aku dah dapat work on board, adalah benda-benda sikit kita sembang kan. Okay, just follow my ride. Okay, tunggu kejap lagi. Okay, aku berhenti kejap, keluarkan kamera sebab nak letak kat helmet. So, aku lepas call siapa-siapa yang ada. So, aku nak pergi jumpa member baik aku lah. So, sekarang ni aku dah sampai dekat Melaka, Sempadan Melaka lah. So, dekat aku exit Simpang 4 tadi. Jadi, sekarang ni aku nak on board pergi jumpa dia. So, kita sambung balik. Hai, lama eh. Amboi, dah lah plate number colour gold. Aku ada dekat Malakau. Ui mak, ay, betul lah dia orang cakap traffic light kat sini bukan calang-calang, bukan kaleng-kaleng. Ui, lama berpenuh. Lama berpenuh nak nunggu ya, wey. Aku pun dah berpeluh-peluh lah motor. Ingat motor ni sejuk ke? Motor ni panas, wey. Ui, berpeluh selangkang aku. Okay, King of Puyo. Puyo, tengok ni Motor King, Motor King. Di manakah lokasi? Kepala hangguk. Aku terlajak. Sependa. Itulah aku patut check awal-awal ni, tak nak check orang panggil cerdik. Double Apex tu. Oi, aku kat mana ni? Dah ada pasir. Tengku utama.
gila lah. Konon-konon lift kan. Orang cakap kalau tak tahu jalan kat sini, jangan buat kepala tahu. Okay guys, sekarang ni aku dah sampai dah gelap lah, sembang-sembang dulu video dia kadang-kadang. Ni ha, member ni lah, member baik aku yang aku cakap tadi. Ni. So alhamdulillah dengan selamat aku sampai sini. So kita nak cincin lepak dulu, lagi malam kita tengok lah footage malam. Kata pula. Cuba kat luar. Ha, aku kat luar. Tu lah. Ciao ciao. Okay. Jumpa lagi. Aduh. Aduh. Nanti apa-apa roger-roger. Tak tahu. Tak, nanti kalau kau balik Shah Alam bagi tahu lah. Yo mik, apa-apa kita ni? Alright. Ah. Jom, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. So, okay. Dah habis dah. Jejak kasih. Orang panggil tu jejak kasih. Orang panggil tu. Lama gila siut tak jumpa dia. Sekarang ni aku pun tak tahu dah kat mana nak pusing eh. Ah, aku shortcut je lah. Malas aku nak ikut. Itulah, sekejap lagi kita sambung balik bagi aku keluar dari sini dulu. So, okay guys, aku pun dah nak masuk highway ni. Jalan agak okay lah kan. So, ni on the way aku balik eh. Doakan lah. Okay, keselamatan pergi dan pulang. Best dia ride solo ni, kau tak terikat dengan masa. Okay, kau tak tersangkut dengan siapa-siapa lah, kawan-kawan ke kan. Tak kisahlah dalam grup korang ke apa ke kan. Korang nak pergi mana suka hati apa semua, itu the best lah ride solo. Tapi yang kurang menarik sikit bila kalau macam long distance tu, korang kesunyian sikit lah kan? Korang tak ada macam orang kata apa, main kejar-kejar sikit ke kan? Bila berhenti R&R pun, berhenti R&R pun sorang-sorang je kan? Dia kau layan sorang-sorang kan? Macam tak ada hala tuju. Tak ada hala tuju kan. Forever alone lah, senang cerita. Contohlah, yang benda paling penting lah, kalau korang sorang, pastikan jentera, pastikan motor anda dalam keadaan yang baik lah. So tak ada lah jadi apa-apa masalah ke apa ke nanti kan. So tetapi bila korang ride in group pun, pastikan dalam keadaan yang baik jugalah. Sebab apa? Tak naklah menyusahkan kawan-kawan nanti. So guys, aku kat sekarang ni tepi highway. Haha, lepak dah isi minyak. Minyak sudah bling-bling. Semua kena isi minyak. Oh, masih jauh lagi perjalanan aku nak balik rumah. Jadi slow-slow lah. Walaupun tak sampai rumah lagi, aku dah sampai tol Sungai Besi.
So bersyukur lah, alhamdulillah tak ada apa-apa yang tak diingini sepanjang perjalanan. Dan aku harap juga aku dapat sampai ke rumah dengan baik, insyaAllah. Untuk ride solo aku kali ni, okay, agak berpuas hati lah sebab dah lama tak dapat ride jauh kan. So kali ni agak merasa juga ride jauh. Aku nak berterima kasih sangat-sangat, okay, kepada yang support aku, okay, yang tengok video aku, okay. Dan aku harapkan aku akan dapat berikan video yang lebih baik untuk korang semua. Ni kita ada Duke tu 50 ke 200, aku tak tahu lah, rupa semua sama. Sampai di sini sahaja, okay, video untuk kali ni. Dan stay tuned for new videos. Dan siapa yang baru follow channel ni, don't forget to like, comment and subscribe my channel, guys. Okay, assalamualaikum. Asik sound. Ciao, guys.